Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue di Music Pile. Dan di edisi kali ini, gue akan mencoba mereview album In Utero dari Nirvana. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, gue harap kalian subscribe channel ini dulu ya guys, agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Oke? A few moments later. Oke guys, jadi album In Utero ini merupakan album studio ketiga dan terakhir dari Nirvana. Album ini dirilis pada tahun 1993 melalui label Given Records. Album ini diproduseri, dimixing, dan direkam oleh Steve Albini, terkecuali lagu Heart Shape Box dan All Apologies dimixing oleh Scott Litt. Album ini berisikan 12 lagu ya guys, dengan 4 lagu dijadikan single utama. Di antaranya Heart Shape Box, All Apologies, Rap Me, dan Penny Royalty. Oke guys, jadi menurut perkataan Kurt Cobain, dia merasa cukup senang dan puas dengan hasil sound rekaman di album In Utero ini ya guys, dibandingkan sound rekaman di album sebelumnya Nevermind. Dan penunjukan Steve Albini sebagai produser album ini juga merupakan atas permintaan Kurt Cobain sendiri ya guys, dimana sebelumnya Kurt Cobain sangat terinspirasi dengan hasil-hasil karya-karya album-album yang diproduseri oleh Steve Albini, seperti album Surfer Rosanya milik The Pixies dan album Pot milik The Breeders. Oke guys, langsung aja ya kita buka isinya seperti apa. Jadi seperti ini guys bentuk kasetnya, direkam oleh Steve Albini. Produksi tahun 1993, Given Records. Dan ini cover albumnya ya guys. Cover depannya terinspirasi dari ini ya guys, boneka manekin anatomi transparan. Dan di sini ada daftar lagunya. Di side pertama ada 6 lagu, di side kedua juga ada 6 lagu. Dan ini sleeve cover bagian dalamnya guys. Jadi desain cover ini dikerjakan oleh Kurt Cobain dan Robert Fisher ya guys. Dan di dalamnya juga ada lirik-lirik lagunya guys. Dan di bagian sini ada ucapan terima kasih. Dan di sini ada bagian kreditnya. Jadi semua aransemen musik dan liriknya di album ini dikerjakan oleh Kurt Cobain ya guys. Terkecuali lagu Sandless Apprentice, aransemennya dikerjakan oleh Kurt Cobain, Dave Grohl, dan Chris Novoselic. Oke guys, jadi album ini berisikan 12 lagu ya guys, dengan 4 lagu dijadikan single utama. Di single yang pertama itu ada lagu yang berjudul Heart Shape Box. Dan ada video klipnya juga ya guys. Jadi video klipnya itu yang buat oleh Anton Corbijn. Video klip lagu ini juga berhasil menangkan penghargaan di ajang MTV Video Music Awards ya guys. Jadi menurut Cobain, lirik lagu ini terinspirasi ketika dia melihat tayangan di TV tentang anak-anak kecil yang menderita penyakit kanker ya guys. Tapi banyak pengamat musik yang bilang kalau lagu ini dibuat Kurt Cobain untuk istrinya Courtney Love. Karena di lirik lagu Heart Shape Box ini guys, ada dua kata, Pisces dan Cancer, dimana keduanya merupakan zodiak dari Kurt Cobain dan Courtney Love ya guys.
Terus di single kedua dan ketiganya ada lagu yang berjudul All Apologies dan Rap Me. Tapi tidak ada video klipnya ya guys. Lagu All Apologies ini juga pernah di cover oleh penyanyi Sinéad O'Connor ya guys, di albumnya yang berjudul Universal Mother. Terus lagu Rap Me ini juga dulu sempat menimbulkan kontroversi ya guys. Tapi Kurt Cobain bilang kalau lagu Rap Me ini merupakan lagu anti pemerkosaan. Terus di single terakhirnya ada lagu yang berjudul Penny Royalty. Tapi tidak ada video klipnya ya guys. Jadi dulu single ini sempat ditunda ya guys perilisannya karena bertepatan dengan kematian Kurt Cobain. Di lagu Penny Royalty ini, Kurt Cobain juga mention ini ya guys, nama penyanyi asal Kanada, Leonard Cohen. Oke guys, jadi selain keempat single lagu tersebut guys, masih banyak lagu-lagu yang enak untuk didengar di album ini ya guys. Dan yang paling gue suka itu lagu yang berjudul Sandless Apprentice. Jadi lagu ini merupakan satu-satunya lagu di album ini yang aransemennya dikerjakan oleh semua personil Nirvana ya guys. Lirik lagu ini juga terinspirasi dari sebuah novel favorit Kurt Cobain yang berjudul Perfume. Terus ada lagu Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle. Jadi lagu ini terinspirasi dari artis Amerika yang kelahiran Seattle yang bernama Frances Farmer. Terus ada lagu Dumb, ini juga kesukaan gue banget guys. Terus lagu Very Apt, ini gue juga suka banget guys. Riff gitarnya keren banget. Terus lagu Milk It, ini juga enak. Jadi banyak yang bilang lagu Milk It ini bercerita tentang ini ya guys, hubungan antara Kurt Cobain dan Courtney Love. Terus lagu Radio Friendly Unit Shifter, ini juga enak banget guys. Terus ada lagu Tourette's, ini juga keren banget guys. Lagu ini kental akan nuansa musik punk rocknya ya guys. Oke guys, sekian dulu ya edisi review kali ini. Kurang lebih review yang gue sampaikan tolong dimaafkan ya. Dan menurut kalian album In Utero dari Nirvana ini dari 1-10 kalian beri nilai berapa guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke guys, see you on the next video. Dah.